Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Dr. Mikael Robert Marampe. Hari ini adalah hari ke-8 saya dirawat dan saya menjadi salah satu korban dari COVID-19. Buat saya, menjadi seorang dokter itu adalah suatu kebanggaan tersendiri, tetap bisa melayani pasien, bisa membantu banyak orang, dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Buat teman-teman semua di garda terdepan, tetap semangat dan wajib menggunakan APD yang lengkap. Selalu semangat teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati.